Dan ini ada lagi satu resepi, resepi biasa-biasa je yang kita selalu buat. Hari ni kita nak buat lontong. Di sini pucuk tahu dan suun telah pun direndam. Kobis dah siap basuh. Ada sikit tempe tahu, tahu goreng dah pun siap basuh. Tapi yang ni seloknya digorengkan dulu nanti baru kita masukkan dalam kuah. Ini sengkuang. Ada sengkuang sikit, carrot, lada hidup dan santan. Kita gunakan santan secukupnya. Kacang panjang, kita guna kacang panjang. Dan juga bahan yang perlu kita blender nak buat bumbu dia. Ada udang kering sikit, ada ikan bilis, cili padi, bawang besar, bawang putih dalam 2 ulas, kunyit hidup 2 inci. Dan kita boleh bubur sedikit belacan. Mula-mula masukkan air secukupnya. Air tadi dah mendidih, kita masukkan bahan yang kita blender tadi, bumbu tadi. Bismillah. Air lebihan blender masukkan sekali. Masukkan santan secukupnya. Masukkan garam secukupnya. Masukkan juga sedikit udang kering yang belum diblender, udang kering kasar sikit masuk. Kemudian kita masukkan carrot dulu. Kita masukkan carrot dulu sebab carrot ni dia lambat sikit empuk, jadi kita masukkan dulu. Tempe dan juga tahu ni elok digoreng dulu. Bila carrot dah separuh empuk, kita masukkan sengkuang. Kacau perlahan-lahan, jangan sampai pecah minyak. Masukkan suun dan juga pucuk tahu tadi, kita dah rendam dulu betul-betul kembang, toskan baru kita masukkan. Lupa tadi, patutnya kita masukkan serai, tapi bolehlah kita masukkan kemudian. Masukkan kobis yang telah pun dibasuh bersih. Masukkan tahu dan tempe yang kita dah goreng tadi. Lepas tu kita masukkan sekali kacang panjang dan juga lada hidup. Dah naik dah, bau dah. Nampaknya lontong dah siap dah. Bila dah cukup rasa, bolehlah kita padamkan api. Dah pun siap kuah lontong ataupun kuah lodeh. Bolehlah kita makan dengan nasi impit dan juga sambal bilis. Dan kita boleh makan juga dengan telur rebus. Dan ini rendang ayam merah tadi kita boleh makan dengan nasi impit dan juga ketupat daun palas. Jadi itu saja perkongsian resepi untuk kali ini. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan selamat berbuka puasa.